Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Dengaprak sedang menjelajahi pemandangan yang ada di belakang ini, yang akan terjun ke bawah tuh, Curug Ciberem, Cibodas, bersama rekan-rekan saya ini. Mudah-mudahan saya bisa tercapai. Saya Asep Ompong. Ini kita lihat kehadiran bintang tamu. Ini dari planet mana nih? Dari planet jauh. Dari planet Mars nih. Jauh-jauh ya. Iya. Jauh-jauh. Pengen tahu bumi. Ini. Iya. Incunya Adam Hussein, namanya juga Hussein. Mantap. Ya, kita telusuri perjalanan ini bersama AU 2002. Cilok Mang Adin ya. Ini namanya The Power of the Cilok. Makan ini satu kekuatannya bisa 2000 kuda, boy. 2000 kuda? Iya. Bukan apalagi bukannya 4000. Makan sama kali berapa nih, tuh? 6 cilok Mang Adin. Semoga Mang Adin jadi berkah ya. Ya, Mang Adin berkah. Semoga berkah buat Mang Adin. Langsung semangat nih guys. Jadi kalau ada apa-apa, sekitar mau perjalanan ke Gunung Panangil, syaratnya makan ini. Makan cilok. Orang yang kesurupan juga tamah edan. Kenapa emang? Rekti edan kumal. Tapi emang bagusnya cilok Mang Adin ya. Curug Mang Adin. Cilok. Rumah baru 50 kilo udah ngaco, Belum makan cilok. Belum makan cilok dah. Efek dari makan cilok bego. Nah, itulah gunanya Mang Adin tuh harus dagang di situ. Hidup lu sedih banget ya, kita makan cilok pasti lu mau jam kamera. Sedih banget sih, Bro. Kita dong makan cilok. Lu ngapain pegang kamera anjing? Ya pegang kamera kan ada di YouTube nih. Mana ciloknya pada habis lagi, Pak. Enggak ada yang ngawi gitu. Ini gua ngomong ke kamera apa ke kepala lu sih? Ke kepala. Kasihan aja. Entahlah mau ke kasur sih kumaha ya. Kasih cilok. Kasih cilok bekas. Lu pegang kasih cilok ya. Ini asli cilok nih. Asli. Cilok pengadian sudah. Coba lihat apa yang akan terjadi ketika Mas Atep ya. Mas Pras. Makan cilok apa yang akan terjadi? Apakah dia akan jadi artis Korea? Hanas. Hanas. Ada lagi nih seru. Dia tuh makan cilok mengulang masa kecilnya. Iya. Yeah. Kurang bahagia makan cilok. Kurang bahagia makan cilok. Cilok Mang Adin udah mati tidak bahagia makan cilok, tambah tidak bahagia. Suha. Ada suara apa aja gitu yang ganjil? Tadi yang jatuh buah. Iya, yang jatuh buah. Ganjilnya di mana, Dek? Nah, buah ini.
Oh, itu ganjil ya? Oh, bu, ganjil karena jatuhnya satu. Jadi kalau dua genap. Selain buah jatuh, yang apa? Yang aneh lagi? Ada apa aja? Ada suara. Enggak ada aja di sini. Enggak ada ya. Alhamdulillah aman, Pak. Amannya. Dingin enggak? Dingin enggak? Pasti dingin. Pasti lah, Pak. Ini kita kalau mau ke curug lewat mana, Kak? Lewat sini. Aman ya? Ada deh. Atas kita istirahat dulu di sini sebentar, ngopi ngemi, kita makan dulu sebentar. Ini persiapannya, guys. Kita bawa baru namanya aprak-aprakan nih, nggak aprak-aprakan biasa, aprak-aprakan yang luar biasa ini, sampai habis tenaga. Untungnya tadi kita makan cilok, cilok Mang Adin. Sekarang kita tahu fungsi dan manfaat daripada cilok. Iya, manfaat cilok. Berkat cilok Mang Adin, kita ada nyampe ke sini. Alhamdulillah. Nyampe. Lama. Jadi Mbak, sudah berapa tahun Mbak tinggal di Cianjur? Pak siapa namanya? Dari Cianjur asli. Dari Cianjur asli ya. Tapi sebelum selama hidup pernah kesini Pak. Bapak umur berapa sekarang? 54. Selama Bapak seumur 54 pernah ke tempat ini? Loh. Jadi ngapain aja Pak? 54 tahun ngaku-ngaku orang Cianjur, baru kesini maksudnya baru kesini sama gue kita balera mungkin karena apa memang sebelumnya masih belum pernah aprak-aprakan? Belum pernah, ya. Anak mami gak biasanya. Anak mami ya? Anak mami biasanya. Bapak kebanyakan di rumah sih, makanya main sama Aung 2002. Kalau anak mami biasanya gitu, iya. Susah bermain, ajak main jangan. Bapak ini sekarang merasakan bahwa bapak sudah salah gaul. Setelah bergaul dengan Aung, insya Allah sepatu, sandal habis Pak. Habis. Nah, makanya siap-siap aja bulan depan beli sepatu Pak. Iya. Cuma sayangnya ada yang bilang. Kalau bau itu harus pegang sesuatu, iya. Cuma jangan jalan-jalan aja. Pegang apa? Pegang apa? Ya, kayak pegangnya ular atau apa gitu. Itu awal tuh. Ada lagi yang ngasih ide? Iya, ngasih ide gitu. Sekarang gimana rasanya Pak? Sudah nyampe di curug sini? Capek. Bapak gimana perasaannya? Enak sama capek. Senang, happy atau gimana Pak? Menyenangkan. Kesan dan pesannya gimana? Pesannya capek tapi enak. Pemandangan indah. Selama 54 tahun ya belum pernah kesini. Sebelumnya pernah kemana aja Pak? Bapak ngaku orang Cianjur nih, kita jadi nggak percaya nih. Jangan-jangan Bapak alien. Ayo Pak, gimana Pak? Iya Pak, jangan cengah-cengah. Saya nanya. Ya. Jawab Pak. Selama 54 tahun ini Bapak kemana aja?
Iya Pak. Keliling kota kali ya? Ya, keliling kota terus. Keliling kota. Keliling kampung. Keliling kota terus. Mungkin karena kesibukan kerja. Kerjanya di mana Pak? Kerjanya. Di jalan, kerja di jalan. Kerja di jalan. Panas dong. Di jalan tuh nggak dagang kopi atau gimana? Jadi selama ini tuh ya masih dibilang nggak gaul tapi ya. Jadi selama 40 tahun ini baru pertama kali kesini dan emang mengesankan sekali ya. Pertama-tama ya baru kena sama dengaprak aja. Dengaprak. Kita jalan-jalan kemana-kemana dan baru pertama kali ini kita ke Gunung Manangyel dan berada di atasnya. Alhamdulillah nyampe juga. Nah sob, jadi teman-teman dengaprak, ini satu keuntungan dan berkah tersendiri kalau kita bergabung dengan dengaprak. Dengaprak ya. Jadi kita tuh mainnya ala-ala ya. Sederhana sih. Nah, sederhana. Kita bukannya nggak mau ke Niagara, ya, Long Island, nah, Turki, segala macam. Udah nggak penting ya. Nggak penting. Kita dulu zamannya kecil masih di kandungan udah kesono. Iya. Emang malu siapa? Ada yang lucu sih. Mereka tuh naik ya. Lihat wajahnya tuh kayak ngelamun gitu. Jadi nggak ada dinikmati. Mereka mah kayaknya tuh menderita gitu naik ke sini tuh. Capek banget ya. Iya. Kayaknya. Jadi nggak senang gimana udah berada di atas tuh. Iya. Mereka tuh nggak niat sih. Sebetulnya yang dirasakan selama dengaprak main itu yang dirasakan tuh nyesangan semua. Iya. Sehat. Sehat. Iya, dia mah jadi pas kalau kayak itu yang di ujung sebelah sana itu siapa? Mas UU. Mas AA, Asep. Saya juga nggak tahu tujuan dia tuh sini. Saya tahu juga dia nggak bahagia sih. Karena dia tuh pengennya kesini tuh sama cewek gitu ya. Gue yakin sih. Gitu. Dilihatin dari wajahnya yang sange. Apalagi tadi lihat ketemu cewek-cewek. Aduh. Dia malah lihat ke bibirnya yang merah. Aduh. Gue tahu tuh. Katanya sekarang lagi ngincer-ngincer yang deket kontrakan itu katanya tuh. Iya. Ada janda ya. Nggak apa-apa lah. Tukang jahit. Wah itu terpopul tuh. Bener pada nonton anjing. Banyak. Bangga itu kan banyak. Jadi ya sekarang kita ambil dulu airnya. Yeah. Nanti sama Pak Ustadz mantra-mantrain. Siapa tahu setelah minum air ini haus lo hilang. Iya yeah, benar. Pasti kalau udah minum hilang hausnya. Ini mah kita sebenarnya kayak piknik. Ada bapak-bapak yang kalau mau kesini itu ya beli salak. Terus ada temannya lagi bilang, eh itu es modul. Ya iyalah anjing, jangan dimakan sama bijinya. Akhirnya kita dapat juga salak tuh. Dari mana itu? Dari anak-anak tadi. Iya, makanya kasih. Pak, itulah berkah bergabungnya dengan ngaprak. Apa yang Bapak inginkan? Pasti terkabulkan. Pasti terkabulkan. Kalau jangan kapal. Di jalan sana pengen salak. Nah, tengah jalan udah ada salak tuh. Itu ada yang ngasih berarti salak tuh. Ada yang ngasih. Berkah apa? Berkah. Bapak sih kelihatannya mukanya agak besar salakan gitu. Jadi orang lihat Bapak tuh lihat salak. Ya. Bully ya ini. Ini wajah balap ya. Deh lu sebelah sana deh, wajahnya Bapak gak kelihatan. Bapak tuh jauh-jauh ke sini tuh cuman buat di kamera deh. Iya. Nanti kan sama anak cucunya ya. Iya. Namanya dia. Wah lu mah ngeduain mati, anjing gak benar tuh. Kelihatan orang cucunya, emang Bapak tuh balik Pak. Jangan dulu Pak, dunia ini masih indah. Ya kan di rumahnya ada anak cucunya. Iya. Gak punya cucu. Diliatin sama anak-anaknya kan. Iya nih, Bapak ada di YouTube katanya. Cucunya bapaknya itu
Dan itu bapaknya cucu-cucu. Lumayan, keringatan turun. Berat badan juga turun ya. Turun gimana? Gimana? Abis ini makan 2 tupor yang tadinya tuh. Ini belum nih. Iya, belum. Belum dimakan. Tiap minggu ngelewat terus. Astaga. Gimana mau turun badannya? Tiap malam minggu pasti ada yang ulang tahun. Alasannya apa? Oh. Ini yang punya channel YouTube. Halo, bro. Halo, John. Kita lagi masak mau ngeliwat di malam minggu. Ayo, biar tidak kelabu. Masih berapa lama kembali? Ini tradisi betul-betul dari kakek-kakek moyang kita mungkin, Om. Itu lokasinya di masjid. Di masjid. Baru lama tajuk ngalamin. Ya. Itu ya. Tajuk saya belum can ngalaman soalnya masih kene leutik kene. Jadi kene apa cara ya? Leutik kene. Berarti pernah ngeliat dulu. Pernah. Di tajuk pernah sholat di tajuk. Dulu ngajinya coba sama Paus. Ajeng almarhum saya. Oh, di. Pandi. Hah? Akina Paus. Heeh, Akina Paus. Ngalamin nih. Tapi teu ngaji saya soalnya leutik kene. Oh. Biasa. Bagian ngagandengkeun di masjid. Ayeuna saya bergabung dengan bapak-bapak. Ahli masjid. Ahli kamera ya. Oh, ini di zaman semenjak ada tajuk. Semenjak ada tajuk, jadi kita meriung-riung sambil meliwat. Jadi zaman tajuk pas ngalaman. Ngalaman. Saya yang ngalaman. Pengalaman zaman almarhum Pak Ustadz ini. Pak Ustadz ini, Pak Uus. Ada umur sebanyak apa sih? Saya umur kira-kira SMP SD kelas 6. SD kelas 6. Masih ingat ya? Masih ingat. Haji itu Alif Alifan. Baca Quran gede itu kan. Hafalan Quran gede ya. Ibu lama antara kalian kan? Marah. Cuma kan ada koki yang suka masaknya. Kau Uus kalau nggak salah. Ada donatur Pak Agus sama Pak Asep Abbas. Oh, donatur ada. Iya. Kadang-kadang juga Pak Anwar. Pak Anwar. Di patungan lu. Patungan lah. Dan sawah boleh dengar lu. Siapa saja yang hadir sini boleh makan. Tiap malam minggu pasti ada yang ulang tahun. Alasannya apa? Oh. Lama-lama namanya ulang tahun. Jadi apa tuh? Aset Castro. Oh, bisa juga tuh ya. Oke, ini juga yang Castro. Keren juga itu. Oh, ayah dua ada apa tuh? Coba kita lihat. Ini apa sih isi tasnya? Oke guys, kita bongkar paket. Woi, dia bawa peralatan juga. Peralatan juga. Ini sumber-sumber keren. Gak ada lagi di mas manjeket. Wah, dia mau camping bawa jaket. Dia mau camping beneran ya. Dia mau niat kok. Niat. Lu bawa apa aja bongkar? Isi tas lu apa sih? Coba. Wah, isi tas lu masalah semua. Itu masalah jangan dibawa-bawa ke gunung. Masalah di darat. Udah simpen di darat. Peralatan aja keren. Tapi gua kagak lihat ngambil-ngambil gambarnya. Yang keren kan? Mandi di alam bebas tuh kayak gini rasanya guys, enak banget, dingin, seger, pokoknya top, mantap.
sekarang kita mau pulang dulu karena situasi sudah agak gelap ya, kayaknya mendung mau hujan nih. Ini gimana kompas? Untuk sementara ya cukup sekian dulu lah untuk mengeksplorasi Curug Menanggel yang ada di sini. Untuk selanjutnya kita ikuti selanjutnya aja di sini. Kita jalan-jalan ke bawah ya. Lihat curug lagi yang di bawah. Curug apa namanya? Curug Ciburin. Asik cuy. Tutup kita nih cuy. Eh penonton, belum gila nih penonton. Ini sepanjang jalan nih makan terus. Makan terus. Gila aja. 4 biji habis sendiri. Ini biar sehat nih. Astagfirullahaladzim. Ini jangan ditiru ini. Orang ini lama-lama batoknya habis. Iya, insya Allah kesurupan dia. Lu ada iblis Menanggel ngikut nih. Karena dia ada penampakan. Nih, terakhir nih. Oh iya ya. Ini ada yang rasukin kayaknya. Udah nasi timbel. Nasi riwet pakai mie. Yang penting sehat, dong. Aduh. Ini sampai geringetan gini nih. Iya kan? Buset dah, orang mah jalan langsing, ini perut bro, hamil 7 bulan. Astagfirullahaladzim. Ini terakhir nih. Buat teman-teman di Ngaprak, orang masjid kalau bisa mah jangan jalan sama dia lah. Bikin boncos. Dia kalau lewat warung tuh bawaannya tuh mampir. Mampir doang sih gak apa-apa, ini jajannya itu. Ini pakai nasi. Ini lo ada sama kelompok anjing. Esa sayuran tadi.